Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay selection lagi hati sam official guys, semoga langsung sehat. Berkabar kalau untuk kita semuanya, gimana nih kabar kalian? Wis, pagi hari yang cerah kayak hati sam ada di taman ngoceh sama kalian ya guys ya. Wis, nggak apa-apa. Orang yang lewat ini ngeliatin kayak sam lagi ngapain gitu, ya kan kayak tukang obat nggak apa-apa, ya kan? Toh kayak sam juga ngomongnya pakai bahasa Indonesia, paling mereka itu wah ngapain ini? Ya ada sih guys yang kepo-kepo gitu, wis nggak apa-apa. Cuekin aja. Kira-kira kalian ini lagi pengen apa ini? Oke, Kaisam doain deh semoga hajat kalian itu terkabul semuanya ya cuy ya. Kaisam saya pengen punya anak, udah lama gak punya anak, gimana? Ya pulang ya, bertempur dengan suami. Ya Kaisam doakan ya guys ya, semoga anak yang brojol ini jadinya dua kembar. Tapi Kaisam gak punya gen kembar, ya kita gak pernah tahu, mungkin aja nenek buyutnya ya kan. Iya, jadi Allah sekalinya ngasih kalian lama gak punya anak, sekalinya brojol dua, amin. Makanya kita selalu positive thinking dan berikhtiar ya tentunya untuk periksa. Oke. Okay? Teman Kaisam yang masih kesulitan di rumah majikan, tentunya semangat guys sampai finish, jangan sampai baru 1 bulan udah ngeluluh ya guys ya. Kalian itu ke Hong Kong naik pesawat, cuy. Masa iya pulang lagi kayak anak kecil aja main pesawat. Bertahan ya. Iya. Teman Kaisam yang masih berkelut dengan debt collector dan rentenir juga semoga Allah mudahkan dalam membayar ya guys ya. Kalau misalkan sudah terbawa nih paspor kalian kembali, jangan diulangi lagi. Yang lagi bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Ayo guys, kita yampuy. Kaisam, tumben minumnya air putih. Iya, lagi diet. Wis gaya Kaisam diet. Ya namanya juga niat aja, cuy. Oke, hari ini kita bahas apa? Kita bahas aplikasi TNG ya. Kaisam endorse ya? Enggak. Kaisam itu enggak menerima endorse. Kaisam itu bukan artis. Kaisam itu hanya mengedukasi supaya kalian itu menjadi pintar, berhati-hati di negara orang, jangan sampai kasus yang terjadi dengan teman kita ini terjadi dengan kalian. Karena apa? Karena aplikasi ini ya guys ya, ini adalah aplikasi keuangan di mana sebagian besar pekerja migran ini memakai aplikasi ini. Kaisam sebut merek juga gak jadi masalah, sebut brand juga gak jadi masalah. Biar yang emak-emak ini, apa sih kayak si Sam itu tuh? Biar kalian itu lebih tahu aja di NG. Oke, ada kasus di mana pekerja migran ini habis kehilangan cuy duitnya di TNG, tiba-tiba raib gitu. Nah, kebetulan di TNG itu uangnya ada 5.000 dolar Hong Kong yang rencananya ini udah ditabung pelan-pelan dari gajian, ini disimpan sisa 1.000, 1.000, 1.000. Akhirnya kumpul 5.000, mau dikirim rencananya cuy. Akhirnya Allah menguji dengan menghilangkan uangnya ditipu sindikat. Gimana caranya Kaisam? Oke, ayo kita belajar. Mbak Mira ini tipikal orang yang pandai menabung. Ada duit di TNG-nya, ya kan? Setiap kita nggak ada kerjaan, kita buka aplikasi ini cuma ngelihat duit kita ada nggak, ya kan? Oh, ada 5.000. Ah, semangat tabung lagi. Nah, tiba-tiba ada messenger nih guys yang menyebutkan dari pihak TNG membagikan hadiah. Wes kita ya guys ya, kalau dikasih hadiah ya paling semangat, ya kan? Akhirnya si Mbak Mira ini diomong dari pihak TNG-nya, selamat ya Mbak dapat ini apa namanya? Dapat hadiah di mana ada kode hadiah yang dikirimkan ke nomor yang bersangkutan. Loh, akhirnya sebelum ada keterangan hadiah akan dikirimkan ke nomor bersangkutan, ini diidentitas dulu cuy. Mbak namanya siapa ya untuk pendataan penerimaan hadiah dari aplikasi ini cuy. Ya iya wis. Dikasih tuh namanya Mira Lestari ya guys ya. Dengan tanggal lahir ya disebutin tuh 18 Jun guys ya, 1985 ya kan. Sudah nih dikasih tahu nih nama dan nomor tanggal lahirnya. Oke Mbak, ini sudah didata ya, apa namanya, nama Mbak, terus cek nomor telepon kamu untuk mendapatkan kode booking untuk pengambilan hadiahnya. Apa yang terjadi? Nomornya 4 digit Mbak, segera dikirim sebelum 1 menit berjalan. Nggak ada curiga tuh si Mbak Mira. Akhirnya nomor yang masuk di handphonenya ini dikirim 7172 7172, ya kan. Akhirnya apa yang terjadi cuy? Setelah itu langsung plus, nggak ada jawaban lagi. Ngecek dong ya Mbak Mira ini di TNG ya, ternyata duit yang selalu dilihatin setiap hari raib cuy, nol, nggak ada sisa, semuanya hilang. Loh, kemana? Nggak bisa dibuka TNG-nya, nggak bisa dibuka. Wah panik dong, wah kok nggak bisa. Loh Kak Isam, kenapa seperti itu? Nah ya guys ya, karena Mbak Mira ini tahu nol itu dari mana, saat dia izin sama majikannya karena aplikasi keuangannya ini nggak bisa dibuka, dan Mbak Mira ini sadar kalau dia ditipu, akhirnya telpon ke pihak TNG dan menyuruh Mbak Mira ini datang ke kantornya. Kantor TNG itu ada di Fortis Hill ya guys ya.
di lantai berapa itu nggak tahu, lupa, pokoknya di daerah situ ya guys ya, di Mall Plaza Mall itu ya guys ya. Kalau dari Fortisil itu exit B langsung ambil kanan, lampu merah satu, nyebrang terus belok kanan lagi, di situ ada mall ya guys ya, kalau nggak salah di situ kantornya. Akhirnya maksa dong ya guys ya, perjalanan jauh demi uang 10 juta cuy, kita nyimpen ya kan. Pas nyampe di kantornya, untuk mendapatkan akses kembali ke akunnya, itu nol duitnya. Pas dilihat riwayat transaksinya, jadi uang itu langsung dikirim ke nomor lain. Jadi kita ngelacaknya itu susah cuy. Ya jadi pihak TNC yang nggak bisa untuk membantu gitu cuy. Karena bagian dari sindikat, apakah ini yang mencuri? Gitu cuy. Ya nggak ada yang dilakuin Mbak Mira selain ikhlas, wis hilang. Nah gimana cara pencuri itu mengambil uang ya Kak Isam? Ya kan tadi, ya kan kalau kita masuk ke aplikasi TNC itu biasanya dikasih nomor handphone ya cuy ya, nomor handphone sama tanggal lahir ya kan. Nah nomor handphone sama tanggal lahir terus mendapatkan kode OTP ya guys ya. Nah kalian tahu nggak apa yang dinamakan kode OTP? Nah ini kode rahasia yang nggak boleh kalian bagi ke semua orang termasuk bestie kamu, nggak boleh. OTP ini adalah one time password. Ini adalah kode sekali pakai ya guys ya. Dimana ini ada durasi menitnya. Yang kalau misalkan lewat dari menit itu harus ada OTP ulang, ya kan? Ini adalah bentuk sistem keamanan aplikasi keuangan ini untuk memberikan keamanan kepada kamu pemilik akun keuangan ini, cuy. Makanya ini adalah sangat rahasia. Terus apa bedanya sama PIN kayak di Sam? Jadi kalau misalkan kode OTP ini dibuatnya oleh sistem komputer ya, cuy. Kalau PIN ini dibuatnya oleh kita sendiri, ya kan? Kalau PIN ATM, ya kan? Bisa tanggal lahir kita, ya kan? Kalau OTP ini nggak bisa, cuy. Jadi sistemnya yang akan mengirim sendiri ke nomor handphone kamu. Makanya ini rahasia. Nah, kalau misalkan OTP ini sudah diambil alih oleh sindikat tersebut, ya wis, dia sudah menguasai akun keuangan kalian. Jadi saat dia sudah menguasai akun keuangan kalian, mereka akan mengubah email, nomor handphone, dan passwordnya pastinya. Jadi saat dia menggunakan OTP lagi, dia pasti akan kekirimnya ke nomor yang baru. Makanya kita kan nggak mungkin langsung hilang ke kantor TNG ting, gitu ya guys ya, kan nggak mungkin. Jadi jeda waktu tersebut yang membuat sindikat ini bisa mengoper-oper duit kamu sampai ke tangan mereka. Akhirnya apa? Saat kita sudah datang ke kantornya, ya papai, ya kan? Oke guys, untuk hari ini kita belajar tentang itu ya guys ya, untuk jangan mempercayai semua bentuk hadiah udah ya. Jadi kita gaji 10 juta itu udah cukup bersyukur aja. Nggak usah kepengaruh hadiah-hadiah ya guys ya. Walaupun itu akunnya menggunakan foto si TNG-nya itu sendiri ya guys ya. Seolah-olah bener perusahaannya ya guys ya. Kan sekarang banyak ya guys ya logo-logo itu di Google ya. Tinggal search aja. Itu udah keluar logonya. Masa iya kita mau ditipu-tipu ya. Sayno. Oke, menjadi pintar dan menjadi lebih berhati-hati. Jangan damsam itu apa Kaisam? Damsam itu serakah. Nggak cukup terus hidupnya. Jangan ya. Oke, terus juga ada kejadian lagi yang bisa menembus di WhatsApp kamu. Kok bisa ya cuy? Iya. Di WhatsApp juga ada pemberitahuan tentang hadiah TNG ini. Ya itu tadi, didata dulu namanya, tanggal lahirnya ya cuy ya. Terus bisa minta kode OTP kamu. Aduh, pusing deh kayak Tizam ya. Oke ya guys ya, jaga aplikasi keuangan kamu dan cukup kamu aja yang tahu. Nggak usah keluar-keluar dan nggak usah kasih tahu teman kamu. Kamu punya duit berapa, takutnya nantinya diutang. Bercanda, see you next video guys, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.